korban bisa 17%. Memberikan hak kembali kepada 14% atau 15% itu Pak Jokowi masih butuh pemerintah dalam era 45. Waktunya udah habis. Still, Pak. Wa akhrijni mukhraja sidqin nasira wa kun Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma inni as'aluka al-afwa al-kufra wal-fusuqa ibadaka Allahumma urzuqni Allah العلي العظيم والصلاة وكنا
Wakina. Azabanna. Gimana Pak Hasyim? Umroh itu tidak perlu memerlukan waktu lama. Jadi kita sampai di Jeddah kurang lebih jam 4 sore waktu Jeddah. Kita istirahat sebentar di hotel. Nah, kemudian pakaian ihram. Pakaian ihram 1 jam kemudian masuk di Masjidil Haram. Proses umroh itu sendiri perkiraan hanya 3 jam dengan kita lakukan itu sudah dengan tawaf, lalu sa'i, tahallul dan sholat sunnah. Jadi umroh itu jangan dibayangkan seperti haji harus berhari-hari. Umroh itu selesai 3 jam. Nah, kalaupun 5 jam itu dari Jeddahnya. Jadi tetap sah itu ya, Pak? Hah? Tetap sah pakai ya. Iya, yang penting kan ada niat. Bus lama, bus lama, bus lama. Mana boleh fush, mam. Semua para. Ketika perjuangan politik sudah maksimal dilakukan oleh Joko Widodo, kini tiba saatnya untuk melakukan perjuangan spiritual. Dan waktunya Jokowi menyerahkan nasibnya kepada Sang Ilah. Kita lihat saja nanti hasil pemilu 9 Juli datang. Budi Adiputro melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.